السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم. وهب لنا واسعات الفهوم بجه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات الحمد لله سننتي يا دن فوجة شكر كتا الله سبحانه وتعالى أتسجر الليمبهان كرونيا نعمات هداية دن توفيقنية. Hingga kita bisa bersama dalam kajian mingguan kerjasama antara Majelis Muasalah Pusat dengan Majelis Muasalah Wilayah Jember. Bersama kita mengkaji dua kitab klasik yang sangat berperan dalam kejayaan umat Islam di masanya. Dan senantiasa di masa-masa setelahnya, kitab ar Al-Jami'ah al karangan al-imam Al-Habib Ahmad bin Zainal Al-Habshi. Dan kitab Bidayatul Hidayah karangan al-imam Nabi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Rahimahumullah Ta'ala al الظاهر zahir wal ظاهر batin dan figih batin dan hakala syariat dan dan haqiga hakala kita akan mulai seperti biasa dengan kitab Ar-Risar al jami'ah yang mana di sini masih kita dalam pembahasan perihal salat ataupun tepatnya jenis-jenis salat sudah so, kita bahas masalah uh, syarat-syarat sahnya salat rukun-rukun eh? salat dan nah sekarang kita akan membahas sedikit daripada beberapa anwa ataupun jenis-jenis salat salat jenazah baik pun itu fardu kifayah ataupun sunnah enggak ataupun salat sunnah seperti salat id salat duha salat witir dan hakekalah dan salat jamaah pertama kali wahakata. di minggu yang lalu kita bahas perihal masalah salatul jamaah dan juga salatul jenazah dan insyaallah kita akan lanjut kembali dalam pembahasan jenis-jenis salat ini wahakata ikhwan Tafadal, al بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين امين قوله آه والعيدان والكسوفان نعم بسم الله والعيدان والكسوفان والوتر سنن مؤكدات وكذا رواتب الصلاة والضحى والتراويح سنن لها فضل وثواب عظيم طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع به قال والعيدان والعيدان أدب دوا صلاة عيد يعني ما أن صلاة عيد الفطري وصلاة عيد الأضحى تمام والكسوفان ذن دوا صلاة جرهنة Maksudnya apa? Salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Kata awal witru dan juga salat witir. Itu semua adalah sunanun, adalah sunnah-sunnah. Ini jadi khabarnya. Itu semua adalah sunnah-sunnah muakkadatun sunnah yang sangatlah ditekankan. Sunnah muakkadah. Dan wa begitu pula rawatibus salat. Salat sunnah rawatib. Gabliyah dan ba'diyah. Itu semua salat-salat sunnah. Kemudian beliau berkata, Wadduha dan ada pun salat duha wat tarawih dan juga salat tarawih itu adalah sunan juga sunnah sunnah. Jadi semua ini adalah salat sunnah sunnah. Laha fadlun wasawabun azim yang mempunyai fadl keutamaan wasawab dan pahala azim yang agung yang besar. Hakikatnya. Di sini al Imam Ahmad bin Zainal Habshi membahas beberapa salat di antaranya salat ya, kemudian salat kusuf, kemudian salat witir. ya kemudian rawatib gabriya ba'diyah ba dan juga Buha dan tarawih. Perihal masalah kusuf ikhwan sudah kita bahas di minggu yang lalu kan. Karena memang minggu lalu bertepatan dengan waktu kusuf. <laughs> Wah, kata. Jadi di sini kita akan bahas sekarang masalah salat Id salat Idul salat Idul Adha dan salat Idul Fitri. Kedua itu adalah salat sunnah عند Syafi'iyah walaupun di sebagian mazhab itu termasuk fardu seperti di mazhab Hanabilah tapi عند الجمهور منهم Syafi'iyah salat Id adalah sunnah hukumnya. Bagaimana tata cara kita melaksanakan salat Id ya ikhwan? Salat Id baik pun salat Idul Fitri ataupun salat Idul Adha Hakikatnya adalah dua rakaat. Adalah dua dua rakaat. Nah, Namun, setiap-tiap rokaat ada tambahan sedikit. Oke. Okay. Di rokaat pertama, ketika kita takbir Allahu Akbar, ya enggak? sebelum kita membaca fatihah, ya, disunahkan kita takbir dulu. Berapa kali? Tujuh kali di rokaat pertama. Setelah tujuh kali takbir itu, baru kita baca fatihah, kemudian surah. Wah, Nah, setelah surah baru kita ruku, i'tidal dan sujud dua kali, duduk wa uh, Kembali berdiri lagi. Sekarang masuk ke rakaat kedua kan. Oke, okay. di rakaat kedua sebelum kita baca Fatihahnya kita disunahkan takbir juga. Berapa? Lima kali. Wa uh, kali takbir di rakaat kedua sebelum baca Fatihah. Selepas takbir, uh, takbir yang lima itu baru baca Fatihah, kemudian surah, kemudian uh, ruku, i'tidal dan sujud wa uh, akhir dan salam. Itu adalah hakikatnya. Apa namanya? Salat uh, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dua rakaat. Wah kata. hanya saja ada tambahan takbir tadi. Tapi hukumnya takbir itu sunnah. Jadi kalau seandainya ada orang sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, dia lupa takbir itu. Atau sengaja dia nggak mau takbir. Yang lima itu ataupun yang yang tujuh. Masih muskilah. nggak ada muskilah. Sah-sah aja sholatnya. Oh, Namun hanya saja disunnahkan dia bertakbir. wah kata, ya khuan. Jadi kalau kita peragakan, jangan lupa niatnya. Niatnya, taban, Usul usalli sunnata idul fitri rakaatain eh, makmuman atau imaman mustaqbil kiblat taala ataupun uh, usul sunnat idul adha ya eh, rakaatain makmuman atau imaman lillahi taala mustaqbil kiblat kemudian uh, kalau kita peragakan kan Allahu akbar Ini eh, takbir nih baru habis itu takbir lagi berapa itu tujuh Allahu akbar antar takbir sama takbir ya ikhwan disunahkan kita membaca al tu salihat eh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar itu antar takbir dan takbir Allahu akbar subhanallah Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, ya Allahu Akbar. Allahu Akbar terus tujuh kali. Selepas tujuh kali, baru baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alhamdulillah. Selepas baca fatihah ya baca surah. Ingat. Ya Habis itu baru ruku. Gitu. Ruku, yang tidak, sujud. Nah, duduk, sujud lagi, berdiri Allahu Akbar ya, enggak? Nah sekarang apa Sebelum baca fatihah takbir lagi Berapa ya sekarang? Lima kali Di kedua Allahu Akbar Baca subhanallah Alhamdulillah. Ya sama juga antara takbir sama takbir Disunahkan baca al bagiat salihat subhanallah alhamdulillah allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah allahu akbar. Allahu akbar. Kan begitulah lima kali habis itu baru baca Fatihah, dan baca surah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud habis itu tasyahud akhir dan salam. Bahagialah ikhwan. Nah, itulah tata cara uh, salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Baik. Masalah waktu sekarang kapankah masuknya waktu salat Id ini? Oke, okay. masuk atau jelas sekali surat Idul Fitri ikhwan, tanggal satu Syawal. Enda, Adapun Idul Adha tanggal berapa? Tanggal sepuluh Zulhijjah. Kedua surat itu masuk waktunya dengan terbitnya matahari, terbitnya syams, itu terbitnya matahari. Namun hanya saja disunahkan untuk mengakhirinya sedikit, sekiranya sudah selesai ishroq, sudah terbit, sudah apa namanya terbit matahari dan tinggi apa namanya setinggi tombak. Wah Tambah sedikit lagi, nah, baru disunahkan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul. Jadi, mulainya startnya waktunya adalah dengan terbitnya matahari. Oke, sampai kapan? Sampai zawal, sampai sebelum luhur, sampai istiwa. Ketika apa namanya matahari pas di palak kita, istiwa kan. kemudian zawal, tergelincir sedikit. Nah udah habislah waktu sholat id jadi itulah waktunya. Jadi nggak bisa kita salat id habis zuhur ataupun habis asar, enggak. waktunya memang waktu itu. Persis seperti waktu duha, hanya saja lebih maju dikit dia. Ketika terbit matahari sampai masuknya zuhur. Itulah waktu salat idul fitri ataupun idul idul adha. Wah, ikhwan. Nah, teman salat id ini disunahkan kita jahar dengan angkat suara. Ya, enggak? kan kalau kita lihat dalam ilmu fikih ada kaidah berkata setiap sholat di malam hari, maka disunahkan kita berjahar, angkat suara. Dan setiap sholat di siang hari, maka disunahkan kita sir, uh, apa namanya, mengecilkan suara. Nah, namun ada pengecualian di sini. Di antaranya sholat ah, Ya sholat jum'at, apa itu? Siang-siang, tapi angkat suara. Ya enggak? Oh, Dan juga, apa namanya, sholat uh, khusuf ataupun uh, khusuf disunahkan juga, angkat suara, walaupun siang-siang. Gitu. Salat istisqa juga gitu ikhwan, disunahkan angkat suara walaupun siang-siang. Nah, yang di antaranya ini yang yang dikecualikan salat uh, Id. Uh, salat Id uh, hari raya baik pun fitri atau adha disunahkan kita angkat suara walaupun itu di siang hari. Oh, nah, ini perihal salatul Id ya eh, ndak. Oh, Kedua beliau berkata salatul kusuf. Kita sudah bahaskan di minggu kemarin perihal salatul kusuf. Nah, sekarang yang setelahnya adalah wal witr, salat witir. Bagaimana salat witir? Tentu uh, Waduh, ikhwan. Al-witir, tuan, hukum sholat witir adalah sunnah. Indal jumhur, antaranya syafi'iyah. Sebagian madhab mereka mewajibkan witir. Seperti madhab Abu Hanifah. Mewajibkan salat witir. Nah, makanya witir itu sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Karena, karena sebagian madhab memang mewajibkannya. Jadi kalau orang nggak salat witir, dia ya berdosa. O, -kata. Mereka mengambil dalil dari hadis Nabi al SAW. Al-witru haq. O, hak kata, Witir itu adalah hak dan mereka mereka tafsirkan hak dengan wajib <tuh>, al-witru ala kulli muslim wakadha. namun kalangan syafi'iyah dan jumhur lainnya e, mentafsirkan itu hak artinya dengan adalah sunnah muakkadah karena kalau kita lihat di apa namanya e, di hadis yang lain pernah ada bedui ada seorang e, sahabat datang dari perdesa, perdesaan, dari desa-desa datang dan sahabat itu berkata ya Rasulullah apakah yang wajib atasku maka Nabi SAW menyebutkan uh, lima sholat sahaja. Ya, subuh, zuhur, asal, maghrib, dan isya. Puasa apa yang wajib atasku? Nabi SAW hanya menyebutkan Ramadan saja. Kemudian dijelaskan beberapa perkara. Di antaranya zakat, uh, kata dan di antaranya haji. Kemudian sahabat itu berkata, Ya Rasul, apakah ada lebih dari itu? Maka Nabi SAW menjawab, tidak. Ah. Maka sahabat itu berkata, Sungguh ya Rasulullah, aku akan tidak menambah Ataupun mengurangkan Aku tidak akan menambahin Menambahi ataupun mengurangi Apa yang kau sebutkan Maka baliklah sahabat itu Di sini Nabi SAW berkata Aflaha in uh, uh, Dia akan beruntung Bila mana dia jujur Kata Nabi SAW uh, kata. Di sini kita bisa petik uh, uh, Hukum dari hadis ini bahwasanya Yang diwajibkan hanyalah itu saja Yang menjadi fardu'ain uh, uh, Berarti witir tidak masuk Makanya kita mengartikan hak dalam hadis itu adalah sunnah yang muakkadah. Hakeza ikhwan. Taman maruf salat witir itu uh, witir artinya ganjil ikhwan ya. Witir artinya ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witr. Hakeza. Paling-paling dikitnya paling minimal satu rakaat. Oke. Okay. Bisa tambah tiga ataupun lima, tujuh, sembilan. Paling-paling maksimal sebelas. Ya, witir paling banyak adalah 11 rakaat. Lebih dari 11, ya bukan witir namanya. Oke. Okay. Waktu Waktunya sholat witir kapan antara Isya sampai subuh ini dengan syarat artinya harus setelah sholat isya kalau dia belum sholat isya walaupun waktu isya sudah masuk eh, okay, sampai tengah malam tapi dia belum belum sholat isya dia nggak bisa sholat witir harus sholat, isya, sholat, harus sholat, isya, dulu jadi dimulainya waktu sholat witir dengan selesainya dia menunaikan sholat isya gitu baru mulai nih waktunya sholat witir sampai kapan sampai adzan fajar sampai turun al fajar sadiq terbitnya fajar sadiq itu adalah waktunya waktunya witir la ilaha illallah di sini ada khilaf antara sahabat ya enggak apakah bagusnya kita menunaikan sholat witir ini sebelum tidur atau setelah tidur mana afdal apa yang afdal ya enggak kalau kita lihat Nabi Alaihi SAW pernah bersabda, pernah mewasiatkan beberapa sahabat, jangan engkau tidur sebelum engkau melakukan salat witir. di antara wasiat Nabi Alaihi SAW kepada Sayyidina Anas bin Malik. La tanam tutir. Oh, Tapi di hadis yang lain, Nabi Alaihi SAW menganjurkan untuk salat malam. Yang mana sebagian sahabat mentafsirkan itu adalah salat witir. Nah, di sini makanya. Apa namanya? Uka'an e Abu Beliau lebih mengunggulkan salat witir sebelum tidur ngerinya ntar kebablasan tidur udah habis subuh ngilang witirnya gitu tapi saya Umar bin khattab mengunggulkan untuk sholat witir enggak pas dia kau tidur dulu habis bangun malam nah disitu kau sholat witir sebelum subuh pas dia nah di sini saya nali menggabungkan antara keduanya nah, jadi kita bagi sebagian kita sholat sebelum tidur dan sebagian kita sholat setelah tidur tiga rakaat sebelum tidur dan sisanya delapan rakaatnya waktu dia mulai. Nah, kalau saat ini kebablasan tidurnya, ah, sudah alhamdulillah sudah sudah ada tiga tadi pertama, ya enggak. Wah kata. Namun afdolnya ya apa namanya eh, sempurna sebelas, tiga sebelum tidur dan delapan setelah tidur. Wah kata pas dia mulai gitu. Dalam pembahasan ini pembahasan yang sangat yang, agak dalam ya ada khilaf antara ulama di sini. Sebagian membolehkan, sebagian enggak tidak membolehkan kalau dipisah kayak gitu tiga kemudian delapan. Wah ada makhluk makhluk fi kitab tersyihal mustafidin al habib al bin ahmad as syarah fatul muayyah hashi al untuk membahas lebih dalam perihal masalah ikmal namanya ikmal witir bukannya dua witir dalam satu malam. Soalnya ada hadis la witroni filailah. Enggak. Ini menyempurnakan witir tiga kemudian kita kita sempurnakan dengan delapan. Wah kira. ala kulli hal itu adalah perihal salat witir ikhwan. Oke, okay, kemudian di sini dibahas perihal salat apa namanya? rawatib, salatul rawatib. Rawatib ini kan ada apa namanya? gabliyah dan ada ba'diyah. Nah, ini pembahasan yang mungkin agak panjang, kita akan bahas nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang wabarakatuh. Soalnya ada beberapa rawatib kalau bahasanya muakkadah ada juga narawatib ghair muakkadah. Berapakah yang muakkadah, berapakah yang ghair muakkadah? Dan tidak semua salat ada gabliyah ba'diyahnya. Ya enggak, sebagian salat hanya ada gabliyah tapi ba'diyah enggak ada. Seperti salat asar, ya enggak. Gabliyah ada empat, tapi uh, ba'dal asar enggak ada sama sekali. Wah, Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang sekalian membahas beberapa salat-salat yang sunnah juga seperti salat duha dan salat tarawih dan juga banyak sekali salah sunnah yang insyaAllah Allah kita akan bahas walaupun sedikit insya Allah di pertemuan yang akan datang insya Allah alam bisawab oke okay. uh, beralih ikhwan kita pembahasan masalah uh, pembahasan kita Bidayatul hidayah dan di sini <coughs> al Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul hidayah masih membahas masalah uh, doa doa yang disunahkan kita membaca doa itu sebelum salat subuh antara adzan dan salat subuh namanya ada doa doa al namanya namanya setelah kita menunaikan salat dua rakaat ingat ya, ghabliyah, ghabliatul fajar, raka'atul nah, itu kita sunnah baca doa, doa panjang. Tapi indah doa itu. Yang di sini kita akan bahas adalah arti daripada doa-doa itu. Nah, seringkali kita kalau seandainya baca kitab, yo yang doa dilewatin. Padahal enggak ya, kok Di dalam doa itu ada makna-makna yang sangatlah tinggi. Ada pelajaran yang sangatlah indah di dalam doa-doa itu. Insyaallah kita akan berusaha ketika kita berdoa itu kita tahu artinya, ya enggak? kita faham artinya kita ini minta apa sih sama Allah Taala dan kenapa kita minta ini apa arti permintaan ini kenapa kok Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa seperti ini dan Subhanallah kalau kita lihat di fatihah Allah Taala mengajarkan kita cara berdoa iya karena berdoa iya karena Allah Taala mengajarkan kita untuk kita apa namanya mengum mengumandangkan uh, suatu apa namanya pengakuan bahwasanya hanya kepadaMu aku menyembah dan hanya kepadaMu ya Allah aku meminta pertolongan. Nah kemudian minta pertolongan apa sih yang semestinya kita minta kepada Allah Taala? Eh dinasrul mustaqim itu adalah satu-satunya doa yang paling luar biasa yang Allah Taala letakkan doa itu di Fatihah. ya Allah berikanlah aku petunjuk yeah. kepada jalan yang ke, kepada jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan jalan apa itu? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim akhir ayah wa jalan mereka orang-orang yang kau berikan kenikmatan kepada mereka. Bukanlah jalan mereka orang yang sesat ataupun bukanlah mereka jalan orang yang yang kau murkai. Wa ya Nah, jadi memang kita diajarkan oleh Allah Subhanahu taala untuk cara bagaimana kita berdoa kepadanya. Dan Nabi SAW mengajarkan kita juga untuk cara bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya indah sekali kalau seandainya kita memahami arti dari doa yang kita baca. La ilaha illallah. Tafadal. آه، الأخ جاري يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم م. الحمد لله ر... بسم الله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين م. اللهم أعطني هنا الله اللهم أعطني إيمان إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرمتك في الدنيا والآخرة طيب ايوه اللهم اني اسالك اللهم اني اسالك الفوز اللهم اني اسالك الفوز عند اللقاء والصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الاعداء ومرافقه الانبياء اه طيب خلاص يكفي دعاء عظيم قال المصنف رحمه الله تعالى بليو دي سيني من من doa al fajr yang warada fil ahadith. Uh, kemarin uh, minggu lalu ikhwan kita bahas hal ini yang, 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 sebelumnya. Allahumma ni as'aluka imanan da'iman yubashir galbi wa as'aluka yaginan sadigan hatta a'lama annahu lay yusibni illa ma katabtahu alaihi wa ardina, wa ardina bimaga samtahu li. Kita bahas di minggu yang lalu perihal masalah keriduhan uh, terhadap apa-apa yang Allah Ta'ala sudah tentukan kepada kita. Ya enggak? Jadi kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk diberikan keyakinan yang jujur, Ya, dengan keyakinan itu kita akan mengetahui bahwasanya dan kita akan meyakini bahwasanya tidaklah ada perkara yang menimpa kita melainkan Allah taala sudah tentukan itu. Dan kita meminta apa untuk mempunyai sifat ridho rela, senang ya, terhadap apa-apa yang Allah taala sudah bagikan kepada kita. Oke. Okay. Di alinnya setelahnya, oke. Okay, Di sini dalam doa ini, Allahumma ya Allah, aatini berikanlah kepadaku imanan sadikan. iman yang jujur satu wayakinan dan keyakinan laisa ba'dahu kufur yang tidak ada lagi kekafiran setelahnya oke okay. dua wa dan aku minta rahmat analu biha yang bisa aku anal menggapai biha dengannya hak kembali ke rahmat syarafa karamatik syarafa kemuliaan karamatik, karamat, karamahmu kemuliaanmu Bahagia. Fit Di dunia dan di akhirat. Kemuliaan nikmatmu, Kemuliaan kedekatan denganmu. Itu artinya syaraf al karamah. Kemuliaan uh, yang mulia. Nah. Ada berapa yang kita minta di sini? Ada tiga perkara. Yang pertama, iman dan sadigan. Iman yang jujur. Kedua, yagin lay kufur. Keyakinan yang tidak ada kafir setelahnya. Yang ketiga, rahmat. Kerahmat, rahmat. Apa namanya? Kasih sayangmu. Yang mana dengannya aku bisa menggapai kemuliaanmu di dunia dan di akhirat. Wah kata kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Wah kata artinya di dunia dan di akhirat. ini yang azim, ya ikhwan. Perihal masalah iman kita minta kepada Allah Taala untuk diberikan iman. Bukanlah bukankah kita orang yang mukmin? Betul. Tapi mintalah untuk ditambahkan keimananmu itu keimanan yang jujur, keimanan yang kau bisa rasakan. enggak? Iman itu punya rasa katanya. enggak? Iman itu punya rasa. iman. <mul> Sungguh mereka telah mencicipi rasa dari iman itu. Siapa? Man radiyah billahi Mereka orang yang radhi. yang rebo dan rela dan senang Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Nabinya dan Islam sebagai agamanya. Kalau sudah rela, maka dia akan bisa mencicipi. Zawq, kita rasa daripada iman itu. Nah, kita minta kepada Allah taala untuk diberikan iman yang seperti itu. Iman yang kita bisa rasain. Iman yang jujur yang bukan hanya di nama. Iman yang sangat-sangat ada di lubuk hati kita. Itu yang kita minta kepada Allah taala di yang pertama ini iman shodiqan. Yang kedua, yakinan laisa kufur. Keyakinan yang tidak ada lagi ke kekafiran setelahnya, tidak ada lagi keraguan setelahnya. Kita minta keyakinan bukankah engkau orang yakin? Iya, aku, aku 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 sekarang yakin. Tapi jangan lupa keyakinan ini bisa jadi Allah Ta'ala cabut. enggak? Nah itulah yang kita minta. Ya Allah, aku minta keyakinan yang tidak ada lagi keraguan setelahnya. Tidak ada lagi, tidak ada lagi kekafiran setelahnya. Nanti ya saya, ikhwan. Rasa takut itu tetap ada. Walaupun seorang sudah menggapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Taala, tapi masih tetap dia mempunyai rasa takut, takut dicabut oleh Allah Taala apa yang Allah Taala karuniakan kepadanya makanya orang solihin mereka makin tinggi derajatnya mereka makin takut semakin tinggi derajatnya nambah al khawf khawfnya nambah rasa takutnya nambah dan juga raja nambah raja harapannya kepada Allah Taala nambah juga dua perkara ini penting untuk seimbang selalu nambah rasa takut juga nambah raja harapan jangan sampai takutnya nambah rojanya apa namanya harapannya uh, minims itu bisa jadi bahaya bisa jadi yas putus asa akhirnya ataupun uh, takutnya yang kurang akhirnya roja terus dia apa namanya dia berharap terus tapi nggak ada khauf nggak ada rasa takut itu bisa bahaya juga bisa menjadi akhirnya orang itu apa namanya la uh, yubali bi bi ubbatillah. ya terserah terserah di mau, seserah dirinya mau ngapain karena dia nggak nggak ada rasa takut yang ada cuma roja saja ini harus dua seimbang kalau bapak tuh dua perkara itu bagaikan sayap ya, bagi seorang murid untuk terbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi burung kalau mau terbang ke atas harus seimbang tuh dua sayapnya. Begitu pula seorang murid, seorang muslim yang mau menuju kepada Allah taala harus dia mempunyai dua sayap. Sayap pertama adalah sayap khauf, rasa takut kepada Allah taala. Sayap kedua adalah sayap roja, ya, sayap harapan kepada Allah taala. Yang keduanya harus barang-barang terus seimbang sampai dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang ditakutkan oleh kaum solehin. Mereka mempunyai iman yang kuat. Tapi mereka senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala. Ya Allah jangan kau cabut imanku ini ya Allah. Ya Allah berikanlah aku iman yang tidak ada lagi kekafiran setelahnya ya Allah. Nah begitu ya ikhwan. Nah, itulah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Bukan Zainal Abdul Gadir Jailani, Al-Imam Abdul Gadir Jailani, Rahimahullah Ta'ala. Pernah lewat di suatu jalan bersama murid-muridnya. Kemudian dia melewati uh, seorang lagi mabuk. Lagi, lagi, mabuk lagi mabuk tuh orang tuh minum air keras oke okay. akhirnya itu orang yang mabuk tuh manggil manggil Syekh Abdul Qadir Jilani ini sama ini turun akhirnya Syekh Abdul Qadir turun dari kendaraannya dan ngobrol sama orang yang lagi mabuk itu oke okay. orang lagi mabuk itu bilang kayak gini wahai Abdul Qadir wa maruf Syekh Abdul Qadir Jilani maruf terkenal loh wahai Abdul Qadir dibisikin sya'ib berjalan sama orang yang mabuk ini apakah Allah mampu untuk merubah keadaanku yang sekarang sehingga aku menjadi sepertiMu aku sekarang dalam keadaan ya, mabuk parah bisa nggak Allah taala merubah keadaanku sehingga aku menjadi orang yang bersih orang yang suci yang taat sepertiMu ini maka sya'ib berjalan menjawab bala eh pasti Allah taala mampu untuk itu Oke, okay. kemudian dibisikin lagi sama yang mabuk itu. Wah, ya Apakah Allah mampu untuk merubah keadaanmu yang sekarang ini menjadi sepertiku yang sekarang? Mampukah Allah? Kau sekarang orang yang suci, orang yang masya Allah yang taat. Bisa ke Allah Taala mengembalikan keadaanmu itu hilang semuanya, sehingga kau menjadi orang yang sepertiku sekarang dalam kemaksiatan. Itu akhirnya apa ya, ikhwan? Imam Abdul ini nangis, nangis dan nangis. Dan beliau menjawab, bala Allah mampu betul. Allah mampu, Allah mampu dan Allah mampu untuk itu. Nangis, nangis. Dilihat oleh murid-muridnya. Ini kenapa kok tumben? Sampai nangis, nangis, nangisnya saya Abdul Jalil ini. Ditanya kenapa kok Imam kok nangis kayak gitu? Diceritain apa yang dibilang oleh orang yang mabuk itu kepadanya. ya kayak adalah ulia Begitulah perihal awliya as-salihun. al Senantiasa mereka mempunyai rasa takut. Walaupun mereka mempunyai derajat yang tinggi, rasa takut untuk dicabut perkara itu tetap ada ya ikhwan makanya alamannya orang mukmin adalah layak ya'manu min makrillah kata, wa wala ya'manu makrullah ilal khasirun tidak ada orang yang apa namanya merasa aman dari sisaan Allah melainkan mereka orang yang orang yang khasirun orang yang merugi kata Allah Subhanahu wa taala orang yang mukmin senantiasa dia merasa takut dari murka Allah, merasa takut untuk dicabut uh, nikmat yang ada padanya. Makanya dia minta ya Allah berikanlah aku keimanan yang tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ke kekafiran setelahnya. Wah kata, wa kata akhir syai wa rahmatan dan berikanlah aku uh, rahmat kasih sayangmu yang dengannya aku bisa menggapai kemuliaan di dunia dan di akhirat. Semuanya dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? engkau mulia di, dunia ini dengan rahmat Allah Ta'ala, bukan dengan usahamu. Dan engkau masuk surga nanti pun dengan rahmat Allah, bukan dengan ibadahmu. Wahai kata. Fil hadith kudsi, Udkhul jannata birahmati, wa tagasamu fiha bi'amalikum. Allah Ta'ala berkata, masuklah kalian ke surga dengan rahmatku, kata Allah Ta'ala. Namun nanti penetapannya di surga di derajat mana itu dengan amalmu, kata Allah Ta'ala. Tapi masuk aja ke surga nggak bisa dengan amal. Hanya dengan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini kita minta. Berikanlah kami, ya Allah, rahmatmu. Yang dengannya kami menggapai kemuliaan di dunia dan di, di akhirat. Itulah tiga perkara di antara doa Al-Fajr. Insya Allah kita akan bahas lagi beberapa kalimat yang ada di doa Al-Fajr ini. Di antaranya, Masya Allah, Azim, Ikhwan. Al-Sabra indal gada, wal-fawza liga, manazil syuhada, wa'aysha su'ada, wa wa'an-nasra al-ada, 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 wa'an-nasra al ada waan nasra al ada 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 lima perkara yang kita minta juga insyaallah kepada Allah taala yang kita akan bahas nanti di alini di ders yang akan datang insyaallah untuk membahas alini yang selahnya wallahu alam bisawab insyaallah nasallallahu taala lana wa lakum al semoga Allah taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar apa yang kita ketahui dan sehingga Allah taala menambahkan ilmu laduninya kepada kita آمين يا رب العالمين وفقنا لما علمنا وعلمنا ما جهلنا يا أرحم الراحمين اللهم يا من وفق أهل الخير خير وأنهم عليه وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه بارك اللهم في هذا الجمع وهذا الاجتماع وقرع النبي أصلا بنا في الدنيا والآخرة وحقق فينا مراده في عافية على هذه الدنيا وكل نيا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته